Hello, welcome back with me and him and this Brio, yeah. And we are the Earth. Okay, jadi ini adalah hari yang sangat berbahagia karena daripada Alvin dan Brio sudah memiliki anak yaitu Bodikit begitu. Yoi, betul. Aduh, jadi boleh dijelaskan nih desainnya gimana, Pi? Sesuai topik-topik pembahasan tentang Bodikit sebelumnya. Okay. Kita ini menciptakan ciri khas. Ciri khas, bisa dibilang begitu. Kalau nggak kedepannya mungkin culture mungkin? Culture. Automotive culture. So, kita tetapkan pada desain yang awalnya bermula dari si Expander versi 2. Versi 2. Kita, kenapa sih kita memilih desain itu untuk menjadikan jadi trademark kita gitu di Earth ya? Satu, kita pertimbangan dari fungsi. Fungsi. Kedua, namanya body kit bentuk itu pasti ada bosennya. Jadi kemungkinan kedepannya itu ada penambahan variasinya. Ketiga, pemasangannya pun mudah. Mudah sekali. Tidak usah ke bengkel. Kalau kalian emang niat masang sendiri pun bisa. Tinggal bermodal sealer dan masking tape. Langsung pasang. Look and play. Dan bisa dipesan secara online. Bisa dari Earth Gear Reference Store, Earth Industry, atau dari Tokopedia, Earth Auto Concept. Yes. Instagram yang lain itu ada Earth Auto Concept dan Earth Premium. Ya. Kalau body kit nanti juga tadi. Oke, okay, tentunya. So, buat kalian juga hari ini mungkin kita rilis ya yang dari kemarin kita sebutkan bakalan ada kejutan body kit baru. Kita masih ibaratkan kasih surprise kalian, yaitu otomatis kita Honda Brio gitu. Honda Brio. Kalau untuk Brio sendiri selama ini mungkin bisa dibilang baru ya. Baru, belum ada kayak body kit ya. Body kitnya udah ada. Udah deh. Thailand. Nah, kita mencoba juga untuk merilis suatu culture dengan style kita ini ke Brio lagi. Betul. Mudah-mudahan model dari kita Indonesia bisa berkompetitif secara dunia gitu. Dunia harusnya masuk lah ya. Ya, mudah-mudahan jika ada yang berminat bisa langsung rilis. Sebelumnya ini masih soft apa ya? Soft launching lah ya. Soft launch lah. Belum rilis sampai kita kasih tahu ini angkanya berapa. Loh. Gitu. Tapi yang jelas enggak beda dari yang sebelumnya. Betul. Tenang. Buat yang tahu boleh komen di bawah, nanti kita kasih like. Oke. Udah segitu. Like doang. Like doang. Oke. So, pokoknya intinya gitu, ini bahan tetap kita pakai Duraflex. Duraflex. Karena ringan dan ini kita semua berbasic cetakan. Cetakan. So, jangan khawatir buat kalian yang ibaratkan, aduh nanti beli dari Earth miring gak nih, ngefittingnya susah gak nih? Karena kita memfitting ini pun cukup cepat, saya terus bilang begitu. Dan otomatis juga buat kalian jangan pernah takut masalah kualitas dari fiber Duraflex. Oh, iya dong. Karena tentunya ringan, tidak merusak bodi mobil orisinil Anda, dan tentunya bisa diperbaiki. Iya. Jadi nggak sekali kena accident gitu, bret, ganti spanel. Wah, gitu, enggak usah. Kita bisa perbaiki. Makanya kita selalu pertahankan dengan basic ini. So ya, mungkin ini wujudnya bisa dilihat. Ini bagian biasa. Depan ya. Bagian depan ciri khas kita ya, ini lagi tadi balik lagi ini ciri ya. Khasnya. Dan mobil kebenaran ini kita sudah ganti dengan ring 17, ring 17. Buat membantu menggambarkan seperti mobil apakah jadinya ya. Brio dengan ring 17. Okay. Today we gonna make our topic. Topic the new topic about Honda Brio. Brio yeah with 17 inch rims. Yes. And all new body kit. Brio. And also we are gonna release our new body kit. Yeah. From us, from Earth. From Earth to the world. Yeah. Oke. Okay. Itu apa sih, Mike? Pegel sih sejujurnya. Ya yeah, jadi karena kebiasaan kita bahasa Cirebon gitu sebenarnya. Oke, okay, balik lagi hari ini topik kita adalah mengganti Brio dengan 17 inch pelek dari kejutan aja deh. Biar okay. Stay tune aja deh. Ikutin terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Komen di bawah. So ajak teman kalian bantu support channel kami dengan subscribe. Agar kami bisa terus mengembangkan topik-topik yang mungkin bisa menjadi pelajaran buat kalian semua. Betul sekali. Yang buat mau tahu ini peleknya apa, yuk langsung aja ikut. Ikutin.
Yeah. Tapi jangan dilihat speknya guys, karena ini rada salah sih. Oh, ini cocoknya itu di Ignis begitu. Kalau jadi ini kan juga buat bahan pertimbangan. Oke, kalau ngeliat sampingnya. Ini samping tetap seperti biasa dengan dua piece pada bagian depan dan buritan. Ya. Kombinasi dua warna dengan warna hitam dan warna bodi mobil. Jadi tentunya untuk mengeluarkan lebih sedikit aksen sportinya. Betul. Ya. Dan tentunya bagian belakang. Ya, ini bagian belakangnya seperti yang sebelum-sebelumnya juga mungkin lebih terlihat lebih mirip ke Mazda. Mazda 2 sama ini sama ya, karena ya, basically si model bumpernya mirip-mirip yang belakangnya. Mirip-mirip, betul. Kita masih menggunakan two tone finishingnya. Ini hitam-hitamnya. Hitam Dove ya. Yep, ini yep. Warna body. Jadi buat kalian ini mungkin project kita yang keempat berarti. Ya, keempat. Yang dengan ciri khas sama. Sama, ya kan? Otomatis ya, mudah-mudahan saya berharap kalian bisa mengikuti dan membeli parknya. Kalian puas, kami pun senang. Gitu. Ya jadi balik lagi, kenapa dikasih hitam supaya nggak monoton ya Vin ya? Nggak monoton. Benar. Jadi ada aksen-aksen lah. Aksennya. Betul. Ya pokoknya mungkin topik kita hari ini seperti ini. Jangan lupa ajak teman kalian buat like, subscribe, komen. Ajak teman-teman kalian, karena subscribe dari kalian itu sangat membantu kita, untuk semangat bikin konten lagi. Bikin konten tentunya yang lebih kreatif dan lebih setiap hari. Dan setiap hari. Setiap hari. Buat kalian kita pasti lakuin all out. All out, teman-teman. Oke, so tentunya this is our topic and see you in the next video.